Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia di mana voting Lesti Kejora di IMA Award 2022. Untuk perolehan sementara, Lesti Kejora menempati posisi pertama, sudah tembus 9.727,605 vote. Sementara Lyodra tembus 5.054,290 vote. Jadi alhamdulillah ya, semangat terus buat voting Bunda Lesti dan borong piala, amin. Dan untuk kabar berikutnya, kabar bahagia datang dari Habib Usman. Maulid Akbar terbesar di Jawa Barat, Majelis Bin Yahya, akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Desember 2022 pukul 7 sampai dengan selesai di lapangan Majelis Bin Yahya, Jalan Raya Puncak Hankam Cisarua Bogor. Kemudian di sini ada sebuah kalimat caption dari Habib Usman Bin Yahya. Hadirilah Maulid Akbar terbesar di Jawa Barat, insya Allah yang hadir penuh dengan keberkahan dan keridoannya Allahu Azza wa Jalla. Diluaskan rezekinya dan dikabulkan semua hajat dan doa-doanya. Dan tolong sebarkan undangan ini, jadikan DP di media sosial insya Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Ar-Rasul. Insya Allah kasih rezekinya untuk berangkat ke Cisarua Puncak Bogor. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian semalam juga banyak yang kangen main bola bareng Habib Usman Bin Yahya dan teman-teman di Marwah FC. Dan alhamdulillah semalam Rizky Billar pun hadir di sepak bola Marwah FC ya. Mendengar ceramahnya Habib Usman Bin Yahya rasanya adem banget. Tidak ada kesan menggurui, tidak ada kesan beliau yang paling benar dalam menyampaikan kajiannya. Penjelasannya pun mudah dimengerti, alhamdulillah ya. Bisa melihat live-nya Marwah FC, terima kasih banyak nih. Kemudian juga untuk Rizky Billar, alhamdulillah Rizky Billar juga menemukan sahabat yang benar-benar tulus ya. Berteman harus seluas-luasnya, tapi bersahabat itu berbeda. Sahabat harus dipilih dengan hati-hati dan seksama, karena faktanya banyak di sekitar kita yang sopan, yang halus, yang lemah lembut, tapi tega mengkhianati ya. Pokoknya untuk Rizky Billar bahagia selalu bersama istri dan keluarga tercinta, Lesti Kejora dan Al-Fatih. Kemudian juga ada unggahan dari Marwah FC ya, mengenai wejangan untuk Rizky Billar dari Habib Usman. Nikmati prosesnya, insya Allah kamu pasti bisa menjadi orang yang lebih baik lagi setelah melewati ujian hidup kemarin. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa berdiri di sampingmu ya, tanpa terlalu jauh ikut campur dengan rumah tanggamu. Benar kata Habib nih, carilah guru yang tidak berdiri di satu pihak,
tapi yang bisa adil dan bijaksana. Terima kasih buat wejangannya Habib Usman. Teman-teman di Maroh FC juga bisa menerima Bilar tanpa memandang latar belakang atau permasalahan dalam kehidupannya, Masya Allah ya. Dan pastinya semoga senantiasa diberikan kesehatan, amin. Ini definisi persahabatan dalam Islam, diikat oleh tali keimanan dan kasih sayang di antara mereka, dan iman selalu bersemayam di hati dan bukan hanya terletak di dalam pikiran. Salam ukhuwah deh ya, Masya Allah. Kalau Rizky Bilar sudah bersama Marwah FC, rasanya adem banget. Namun di sini bisa kita lihat ya para sahabat, momen lucu atau bengeknya dari Papa Bilar saat ikut kajian sekaligus main bola semalam benar-benar membuat para sahabat tertawa ya. Tadi malam katanya main bola guys bersama ketua kelas. Dan tidak hanya Rizky Bilar, momen lucu dibagikan juga oleh sahabat Lesti ya, yakni Kak Sania Indrin, mengenai Abang L yang semakin aktif dan lincah. Semoga sehat selalu ya buat keluarga Leslar. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada kabar dari Kirana Fahri mengenai Leslar ya, yang memberikan hadiah thank you for birthday gift-nya buat adik-adikku. Terima kasih banyak, katanya nih udah mengirimkan hadiah ya atau kado dari Lesti Kejora, Bilar dan Abang Fatih. Jazakallah khair. Semoga rezeki kalian semakin bertambah. Amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.